Singgah deh ini. Manut, ngawas gawe kuwi, ho ayo. Loh, malah metu ndi iki? Nyebrangi. Iki lho. Ora apa-apa lewat pinggir lah. Cara saya buka ni, apa ni? Gak iso. Aku nanti baru tahu. Lagi nunggu yo, nunggu matri, matri naik kalung. Taro sanggup ni bodoh. Abi tu ko abah ceplek. Masih di tempat yang sama. Apa nih? Apik lah. Hadiah konen lah, Arji Isri. Apik itu? Mau bikin. Itu ya, 6100. Kalau jual 5920. Lebaran Cina. Ini tadi mau beli anting. Kita terangin.
nunggu matrek nih kalung. Pilih sing ndi? Iku sing cilik-cilikan wae. Aku pengen ngumpul. Sing teliti. Sing kena angga. Bandul-bandul. Apa yang bandul itu kan? Hendi. Sedawan. Bandul ya. Itu mah. Oke, ini kan. Ini sudah cepet di bandul ya. Ini foto mana mu? Bang? Iya. Aku pengen. Eva. Dawa itu lah. Ayo yang mau nabung. Didik-didik. Ya oleh tuku sing cilik-cilik. Aku lupa. Eh, kira nabung ya duit aku, Bu. Prestasi. Iki kok mau dituker iki. Tuker cincin e, dituker cincin iki punya. Lagi nunggu ya, teman-teman, nunggu matri. Karena kalungnya iku pedot, jadi disambung. Nunggu kira-kira ya ada 15 menit yo. Sekarang dek Taiwan iku bodo piro dek Sri? Bodo tanggal papat, bodo papat Lebaran Imlek hari keempat iki teman-teman ning Taiwan. Iki ning Pasar Wuru. Tepatnya nggih ngarep stasiun. Bapak iki. Selamat beraktivitas ya, teman-teman. Tui. Ha, kau tiada apa? Jiao san kau tiada apa? Tui tui, ni jua. Ayah kau mau beli 0.25. Tui. Ha, kurang 6,100, lalu tambah 800, 800. Ha, ah, jadi 0.25 kurang 6,100 tambah 800. Ayah lagi bagi aku 2,300. Iya, tapi aku tak besar. Tidak ada. Tidak ada. Yeah. Alhamdulillah aku sudah sampai rumah ya teman-teman. Dan tadi itu yang titipannya temanku ini, Mas Indo yang mau dipatri, yang ini nggak bisa dipatri karena berubah warna teman-teman. Dipatri, dibakar itu warnanya hitam seperti ini, pucuk eki hitam, jadi nggak bisa. Suruh matri di Indonesia saja, jadi nanti saya akan kembalikan ke temanku dan saya jelaskan seperti itu. Ini hitam jadinya, nggak bisa dipatri. Ini Mas Indo, mungkin masnya muda ini, jadi seperti itu. Kalau Mas Taiwan kan dibakar, dipatri tambah bagus warnanya, glowing ya teman-teman. Jadi katanya penjelasannya seperti itu. Alhamdulillah, ini tadi aku yang satu lagi yang
tukar tambah ya teman-teman, tukar tambah yang tadi itu kan temanku dijual kalungnya. Kalungnya sudah lama, warnanya agak berubah. Dia butuh juga butuh uang, dia dijual. Dan dijual kan kebetulan aku mau beli cincin. Jadi ceritanya aku bantu jual temanku tadi yang kalung, dan aku beli cincin nambah sedikit gitu. Nambah sedikit. Jadi tadi dijelaskan juga kita dapat berapa, aku tinggal nambahi berapa. Karena temanku tadi cuma kalungnya cuma dapat, udah hitung-hitungan semua ya. Tuh, 4.100 tinggal aku nambahin untuk beli ini, dicatat semuanya di sini. Nambahin 2.300. Totalnya kalau yang ini kalau beli 6.400 inti, teman-teman. Ini satu izinnya Taiwan sekarang lagi 6.100 ya, teman-teman. Kalau beli. Oke, teman-teman. Sekiranya malu nabung sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Karena untuk kenang-kenangan hari ini juga pas lagi konen. Jadi orang Taiwan lagi rayakan hari raya Imlek kan. Jadi kita kalau punya kenang-kenangan ya, kalau kita kerja keras di sini, insya Allah di Indonesia kalau kita butuh waktu juga bisa dijual gitu. Oke, terima kasih sekali untuk yang sudah nonton videoku sampai habis ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini untuk motivasi aku kerja. Kalau kita nggak seperti ini mungkin nggak bisa beli ya. Nabung dulu. Nggak tiap bulan gajian harus beli. Kita nabung dulu, dikit demi dikit. Oke. Terima kasih sekali yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf ada bila salah kata pada pengucapan. Aku cuma hari ini membantu temanku untuk matri emasnya dari Indo ini dan jual kalungnya tadi, dan sekalian aku membeli kenang-kenangan sedikit gitu. Oke teman-teman, semangat selalu yang kalian bekerja, jaga kesehatan untuk dimanapun berada. Pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.